Maju lawan itu teh teh pak anjing anjing. Menju siap-siap ada angkat sekolah. Aduh, ya. Alhamdulillah, mamah. Wah, mamah ini rumah rumahnya bagus banget. Assalamualaikum, punten ngiring alangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita Petualangan Alam Desaku beserta Mengajoy Jalan-Jalan. Jangan lupa like dan subscribe juga ke channelnya Bang Ajoy Jalan-Jalan. Bantu ya subscribe. Iya. Mamang, ya siapa? Kemarin kan kita nginap di rumahnya Bah Aka Mamang. Dan pagi ini kita akan jalan-jalan mengelilingi daerah Taman Jaya ini, Mamang. Gunung Halu, Kang. Gunung Halu. Lihat kabutnya, Kang. Dingin banget, Mamang. Tadi malam juga dingin banget. Ini posisi ya kita belum mandi tapi masih kelihatan gantengnya, Kang. Ya. Kabutnya, Mamang, ya Allah, dingin banget. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya. Suasananya nanti akan saya kasih lihat kawan-kawan ya. Mamang, kabutnya di sana makin tebal, Mamang. Ih, iya. Tadi kelihatan ada gunungnya udah kelihatan, sekarang sama sekali udah nggak kelihatan, Mamang. Saking kabut turun. Iya, turun terus, Mamang. Kelihatannya hari ini akan hujan seharian, Mamang. Kok akan bisa tahu begitu? Ini karena mendung, Mamang. Iya, mendung. Mendung tapi tak berarti hujan, Kang. Bener, Mamang. Kayak elah aja, Mamang. Mamang, ya. Bagaimana kalau kita gas ke Mamang, ke sana Mamang yuk. Oke, sekalian kita cari sarapan, Kang. Iya, mudah-mudahan ada yang utama, mudah-mudahan. Iya, Mamang. Jangan mie endok itu lagi, Kang. Kemana nih lewatnya? Kita berharap dapat gorengan, Kang. Ke sini apa ya? Sepertinya ke situ jalan, Kang. Oh ya udah, okay. Kita gaskeun kawan-kawan ya. Yuk, awas Mamang. Hati-hati Mamang, siap, saya siap, suka enggak enak perasaan. Iya. Jangan pakai perasaan, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Awas Mamang, licin banget Mamang nih. Ayo Mang, sini Mang. Iya Mang. Perasaan makin kagak enak nih Mang. Makin kayak, makin udah, tebing ini. Udah kayak MBA aja di sini. Makin tebing Mang nih. Aduh. Ya. Alhamdulillah Mang. Wah, Mang ini rumah rumahnya bagus banget ini. Ah, itu ke sebelah situ kan. Ya, ini seperti yang mereka. Ya udah yuk, kita ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita silaturahmi aja. Assalamualaikum. Wah, banyak ayamnya. Jago-jagonya, Pak. Iya. Mak, tadi ada si Mak di sini nih. Ya nggak apa-apa, bukan rezekinya kawan-kawan. Kita ke tempat lain aja, Mamang. Nah, yuk, ya udah. Jadi tadi kita silaturahmi, ada yang nyaut tapi nggak keluar. Ya mungkin saya juga nggak tahu lah. Kita ke tempat lain aja dan kabutnya, masya Allah, tabarakallah pagi ini saya dan Mamang nih. Masya Allah, kabutnya sedap benar kawan-kawan, masya Allah. Aduh.
kita ada gantinya ya. Ini ngeri kelapanya. Waduh, memang apa yang saya bilang tadi, gerimis sudah mulai turun. Iya, ramalan akan tepat. Wah, di pohon bagus banget namanya. Bunga kertas ini ya. Oh iya benar memang. Memang tuh aja bunga kertas? Iya. Kayaknya bukan kertas. Apa? Asli bunga. Iya, maksudnya namanya bunga kertas. Bunga kertas namanya. Oh, bos itu. Tom nih. Orang purba ada-ada. Wah, kita mesti berteduh di mana, Kang? Ya. Yeah. Mudah-mudahan. Awas, Mama. Mudah-mudahan ada warung. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum, Ibu. Ngiring kepala dia, Amang. Masuk langsung ibunya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Punten ngiring alangkung. Iya, Mamang ya. Asal kita datang orang-orang pada langsung masuk ya, Mamang ya. Karena pagi-pagi takut nanti sarapan dah. Iya, kelihatannya beban banget kita datang ini, Masya Allah. Ini makin sini makin nggak jelas warungnya, Kang. Hah? Makin nggak ada warung, Kang. Oh gitu. Iya. Ah, siapa tahu ada di dalam kali, Mamang. Hah? Ya, siapa tahu ada yang nawarin. Assalamualaikum. Waduh. Ah, ada yang nyangkut tuh. Itu ibu di situ seperti itu. Bu, lanjut naon? Aduh, coba Mamang, katanya lagi makan Mamang. Kita lihat Mamang, ayo. Mana? Coba lihat si ibu lagi makan. Awas Mamang, lewat mana itu Mamang? Lewat sini sepertinya. Aduh Mamang, perasaan kagak enak nih Mamang nih. Awas Mamang. Assalamualaikum, Ma. Ya, ayo Mamang, ayo siap Mamang, ayo. Assalamualaikum. Waduh, kita akan bertamu nih, silaturahmi. Mana ibunya? Pak. Mana orangnya? Tadi dengar suaranya aja. Iya. Masuk, suruh masuk, tapi gak nongol-nongol. Jadi tadi kawan-kawan dibukain pintu, akan tetapi orangnya belum keluar. Dan yaudah, saya kesini dulu deh. Assalamualaikum, Dek. Ada mereka mana? Sekolah. Aduh. Masing-masing pagi-pagi sibuk mungkin ya. Wah, ini ada pohon. Mang, ini apa? Pohon apa namanya yang merah itu? Naga. Naga. Betul, naga bonar. Pohon naga. Assalamualaikum. Salam. Ada lagi apa? Mamang, ya, kan? Tadi sebelumnya kita melihat banyak orang di sini, Mamang. Wah, setelah kita datang, pergi semuanya. Setelah kita mendekat, pergi semuanya, Mamang. Nah, di sini nggak ada warung juga, kan? Ya. Bagaimana kalau kita mau jajali anak-anak kecilnya? Nah, assalamualaikum. Punten, Dek. Ya. Kan ada si bapak kan, coba kan. Assalamualaikum, Pak. Bapak nuju naon? Pada silaturahmi. Punten pada Mang, Pak. Mau silaturahmi sareng warga-warga di Palih dia. Pak, kan itu buntu, Pak. Buntu, Kang. Mamang, itu mah rumahnya bagus satu, eh. Ya, itu rumah bagus, ya. Iya. Tapi kesananya juga nih, ayah perkampungan deh, Kang. Nggak ada, Mamang. Ini terakhir kali ini, udah. Terakhir. Mentok sampai sini. Tapi suasananya enak banget di sini, tuh. Banyak kabut dan
Ini saung apa ya, Pak ya? Oh, kandang domba, keren amat kandang domba ini. Masya Allah, ternyata si Bapak sedang menikmati pemandangan di pagi hari, Kang. Ya. Memang sungguh indah banget, Kang, pemandangannya, Kang. Betul sekali, Mamang. Masya Allah, kebarakallah. Wah, ini banyak sekali bunga merah-merah. Teteh, ini teh bunga apa namanya? Saya kurang tahu. Bunga naon teh, Sinta? Bunga melati, kami tempat mah. Oh, bukannya bunga ini teh? Bunga ros. Bunga kantan. Bunga ros. Ya, kita akan coba bincang-bincang sama si Teteh sebentar. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Nuju naon ieu teh, Teh, Pak? Enjing. Nuju, siap-siap ada angkat sekolah murang kali. Oh, Teteh. Oh, murang kali. Sekolah ke mana di dia teh? Ke Cikawung paling tengah. Tebih teu? Tebih. Oh, tebih. Anak-anak jalan kaki? Jalan kaki sapali anu kana motor, kana motor. Teh punten, ieu teh namina kampung naon? Tiasa disebat Kampung Cisuru, tiasa disebat Cisuru. Cisuru. Cibadak. Oh, Cibadak. Pami kampung mah Situhuni. Situhuni. Jadi ayeuna mah terkenalna kampung naon namina? Cibadak. Oh, Cibadak, Kampung Cibadak, Desa? Desa Taman Jaya. Taman Jaya, Kecamatan Gunung Halu. Mohon-mohon. Rada lumayan tebih kaitu ka dieu nya teh nya. Tebih ka mana-mana. Upami teteh ieu dama sehari-hari naon atuh teteh? Damal abdi ka Serang. Oh, ka Serang. Oh. Yang bener teh? Iya, ngatih. Oh, generasi mudanya ini juga ke bertani berarti nya teh nya. Oh, gitu. Kalau si Akangnya? Sami. Oh, Sami. Dari Serang. Oke. Baiklah kalau gitu. Makasih banyak ya, Teh ya. Mangga, assalamualaikum. Wah, ya ibu-ibu. Mak, bade ka mana? Bade dame, Pak. Oh, hujan, Mak. Hujan kadieu heula tuh, Mak. Kadieu heula. Hujan, Mak. Bade damel naon ieu emak teh? Bade damel ibu teh ka neraka. Oh, ngabantos. Oh. Tos teu gaduh saroge mah. Sok damel wae ka batur kitu. Oh, ibu tos teu gaduh caroge. Tos teu gaduh ibu mah. Oh, paling mana ibu Bumina? 7 tahun. Oh, tos 7 tahun, masyaallah. Ayeuna bade damel. Oh, mohon. Tidak ibu mah geuning. Jalmi tegaduh mah. Mohon, Bu. Ringkuyannya kemana-mana gitu. Mohon, ya tuh hatur lumayan ti Bapak Hendrik di Belanda, Kang Ibu. Ya, ti Bapak Hendrik di Belanda. Mudah-mudahan Bapak. Manfaat, Kang Ibu. Amin. Kasukan kabis, Kak Gunta Sandi. Amin, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini namun ya Allah. Mohon, ya banyak. Kali langit, Mak. Mangga atuh mah lajengkeun deui. Sok mangga. Mohon mangga sami mah mangga. Oh, mau ke situ. Waalaikumsalam. Kebetulan sudah mulai reda lagi kawan-kawan. Kita akan lanjutkan jalan-jalan kita ini di daerah Cibadak kawan-kawan. Assalamualaikum. Waduh, ibu nuju naon? Ieu ngalaraskeun ieu bilih sepeda. Oh, ieu teh aya makam ibunya. Tangka naon eta teh, Ibu? Oh, iya Paneli. Oh, Paneli nu kitu teh. Oh. Eta, Bu, di alana kumaha eta, Bu? Oh, iya. Anak mah entos 8 sasi biasa di sana. Oh, masa panennya 9 bulan. Ade jangan takut sayang. Ini tanggal paneli katanya memang nih yang kayak gini. Tanggal paneli. Iya. Yang diambil apanya, Ibu? Ini buahnya. Oh, itu buah paneli. Ini dari sinilah paneli kayak begini. Kalau diambil terus diapain, Bu? Ini dijemur. Dijemur? Sampai kering? Berapa lama tuh, Bu? Lama, sebulan baru kering. Baru kering? Sesudah itu diapain panelinya? Enggak, dijual aja gini.
Oh. Udah kering mah udah kering mah udah dijual. Oh, jadi kayak kapol gitu ya, Bu ya. Heeh. Kayak kopi. Bu, berarti itu ini sebentar lagi panen enggak, Bu? Panen 2 bulan lagi panen. Oh, 2 bulan lagi. Ininya udah tuh, udah. Oh, kalau udah cupatnya itu udah kelihatan kering bagian ujungnya ini. Ini. Heeh. Oh, ini itu udah siap dipanen. Udah siap dipanen. Heeh, Bu. Terus setelah itu dijemur, Bu, seperti kapol. Iya, dijemur. Tapi selama ya, kalau mau bagus ini enggak boleh bengkok, harusnya lurus nih. Oh, gitu. Harganya jadi tinggi. Oh, beda. Oh ya. Berapa per kilo, Bu? Per kilo kalau udah kering. Udah kering 3 juta. Wih. Masya Allah. Ini mah 3 juta, paling rendah 1.200.000 nih. Kalau udah kering. Oh, tuh berarti harus dibudidayakan ini, Bu, ya, iya, sebetulnya atau Ibu? Iya, harus dibudidayakan ini, kan di YouTube juga banyak yang gini. Waduh, tangkal panelinya, Bu, nya. Iya. Terus, Bu, kalau udah dipetik tuh, Bu, ya. Itu apa dia akan berbuah lagi atau tidak? Ya berbuah. Kalau udah dipetik ini, udah kasih berak itunya, dipupuk lagi. Berbuah lagi. Nanti tungguin setahun lagi baru berbuah lagi. Oh, jadi setelah dipetik baru setahun lagi tunggu lagi. Oh, itu dia makanya mahal mungkin, kalau Bu. Kalau di sini mah enggak ada lagi nih, yang di sini yang belum. Oh, gitu. Yang belumnya. Ini ini kekuatannya berapa lama, Bu? Lama, kalau ini kalau diurus mah lama. Oh, yang penting pupuk dipupuk dengan baik, dia akan terus memberikan buah. Iya. Enggak kayak timun gitu ya, Bu, ya? Enggak, timun kan cuma sekali. Iya. Udah. Selesai. Iya. Ini mah enggak, kalau terus dipupuk mah terus ada. Waduh, Bu, atuh kalau itu mah harus benar-benar dibudidayakan ini paneli ini. Iya, ini juga kan ini udah berbuah nih dari itu ada lagi. Oh, gitu ya, Bu, ya. Oh. Nanti yang batang yang itu, yang ayam itu nanti ke atas kalau udah 6 meter itu berbuah. Gitu. Jadi dari ibu menanam sampai dengan panen itu 2 tahun. 2 tahun. Masya. Ini juga baru berbuah. Oh, gitu tahun. Ya. Masya Allah. Segini. 2 tahun ya, Bu, ya. Baru segini. Masa panennya 2 tahun, setelah dipetik tunggu setahun lagi baru berbuah lagi. Berbuah. Dijemurnya 1 bulan. Ya. Ya kalau bengkok sedikit harganya ya, berkurang. Makanya itu dia nih, mahal, Bu. Bagus. Ini kalau dijemur, jangan terlalu terik gitu. Jadi kalau dari jam 8 paling sampai jam 11 udah angkat. Oh. Besok lagi dijemur lagi. Oh, jadi terlalu terik juga ya, jangan. Enggak boleh. Nanti bengkok ini. Oh, jadi ngurusnya memang susah. Oh, iya. Makanya harganya mahal. Iya. Harganya mahal ya, Bu, ya. Baiklah, Bu, itu yang itu rumah ibu yang sebelah sini. Ibu tinggal sama siapa di sini? Sama 4 anak. Itu 2 rumahnya atau jadi 1, Bu? Jadi 1. Oh, jadi 1 gitu ya. Ayo coba ke sana, Bu. Jadi di halaman rumahnya si ibu ini ada alpukat juga, kawan-kawan, ya. Nah, kalau ini namanya, kalau di saya ini namanya daun kalikiria, Bu. Ya, sama. Saya kan asal dari Tasik. Oh, ibu dari Tasik? Iya. Tasik sebelah mana, ibu? Cipatujah. Oh, Cipatujah, Pamayang. Iya. Atau pinggir pantai, Bu? Ya, iya. Oh, ya Allah. Ini juga ikut sama suami. Oh, ibu ikut sama suami di sini. Masya Allah, dari Pamayang, Bu. Iya. Pamayang mah rame atuh, ibu. Ya, banyak rumah. Rame atuh, dekat pantai. Banyak rumah makan. Ya, banyak. Saya sering lewat ke sana, ih. Di iya. Sana tuh mainnya di sana banyak kan, di sana mah bagus. Iya, ibu ada kopi juga di sini ya. Ada. Jadi di halaman rumah si ibu ini memang segala ada ya, kawan-kawan, ya, luar biasa. Mana, yuk coba, Bu, ke sana, Bu. Ada ibunya enggak, Ibu? Ada. Hah? Ada siapa? Oh, ini ternyata dia diikutin kucing tuh si adanya tuh. Kucingnya ikut ya, Bu, ya. Oh, sana juga nanam paneli itu. Oh iya, yang banyak atuh, Ibu, kalau itu gitu, Ibu. Banyak tuh. Oh, coba kita akan lihat ya sebelah sini, Bu, yang mana, Ibu? Yuk, sini. Sayang banget ini. Paneli 3 juta loh sekilo, tapi kalau bengkok dikit jadi 1.200.000 ya, Bu, ya. Itu udah paling murah, Bu. Iya, paling murah. Ya, tapi cara ngejemurnya juga susah. Heeh, ya, Bu, ya. Oh, ini ya, Bu, ya. Paneli ya, Bu, ya. Oh, si ibu berkebun paneli ternyata sebelah sini, kawan-kawan. Ibu, ini teh kenapa rumah teh tidak dipakai yang ini? Oh, enggak ada orang. Mohon maaf, ini kok kosong begini ya, Bu, ya? Iya, kosong, enggak ada orang. Oh.
Oh, ini dibudidayakannya seperti itu, Bu. Itu kok dia merambatnya ke tanaman lain atau memang seperti begitu, nggak bisa ke apa namanya, nggak bisa ke bambu gitu, Bu? Nggak bisa, cuman kan kalau itu, kalau merambatnya ke situ kan itu kuat. Seharusnya seperti itu tuh. Oh, yang idealnya. Coba kita lihat nih yang seharusnya kan seperti. Kan anak saya sekolah di pertanian. Oh, hebat tuh, pertanian mana, Bu? Di Rongga, di jurusan pertanian SMK. Oh, SMK pertanian. Oh, ini sebaiknya seperti ini. Oh, gitu. Ini hasil, ini juga tanaman ini hasil dari anak ibu sekolah. Iya. Nah, itulah, Bu. Mungkin melalui ini ya, kawan-kawan petualangan alam desaku, saya ingin nanti mengingatkan bahwa betapa pentingnya pendidikan, Bu. Iya. Pendidikan itu merubah pola pikir manusia, Bu. Iya. Ya, nanti saya akan kampanyekan betapa pentingnya pendidikan. Iya. Ya, karena bisa memberikan bekal untuk kita selama di dunia, Bu. Iya. Jadi sangat penting. Jadi jangan sampai kadang-kadang suka ada ya, buat apa sekolah, enggak ditanyain di akhirat. Iya, nah, itu kalau menurut saya agak keliru itu, ya. Ya, seharusnya sekolah sama akhirat itu seimbang. Iya, betul, Bu. Betul sekali. Betul sekali. Jadi sekolah juga penting ya, Bu, ya. Iya, untuk membentuk bagi, karakter. Bagi keluarga saya mah sekolah itu penting. Betul sekali, Bu. Untuk membentuk karakter supaya menjadi orang yang beretika. Iya. Itu juga. Waduh, saya salut sama si Ibu. Bu, ini ada sedikit rezeki buat Ibu, ya. Dari Bapak Hendrik di Belanda. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan si Ana sing selamat, amin. Banyak rezekinya. Amin. Sehat selalu gitu. Amin. Lancar usahanya. Mudah-mudahan tanaman Ibu juga ini menghasilkan ya, Bu, ya. Amin. Sudah pernah jual, Ibu? Sudah, kemarin baru permulaan sekilo. Sekilo kering, iya. Dijual berapa, Ibu? Kemarin mah lagi itu harganya lagi turun. Jadi berapa dijualnya? Rp1.600.000 Ya, mantep sih, Bu, dapat satu kintal aja. Cuma ya gitulah. Ya kalau banyak. Ya mudah-mudahan kan nanti itu akan menyusul ya, Bu, ya. Kan ini saya lahannya nggak punya. Itu kan ada, Bu, lumayan. Enggak, kalau banyak mah gitu lahannya saya mungkin budidaya yang banyak. Begini, Bu, ini kan Ibu mungkin masih permulaan. Iya. Nanti ke depannya apabila ini berhasil, mungkin Ibu bisa sewa gitu lahannya. Amin. Gitu ya, Bu, ya. Doanya. Ternyata paneli itu bagus dan saya mungkin nanti akan coba ke kampung-kampung lain untuk bertanam paneli yang lebih menghasilkan ya, Bu, ya. Baik, Bu, terima kasih banyak loh, Ibu, ini bagi-bagi ilmunya dengan saya ya, dan terima kasih banyak untuk adiknya juga ya, Bu, ya. Semoga sehat selalu dan sekali lagi semoga sukses Ibu tanam panelinya. Amin, ya. Amin. Mangga, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Hatur nuhun. Sami, Bu. Assalamualaikum. Wah, ini apa ya? Oh, ternyata ini untuk memikul, kawan-kawan. Oh, untuk memikul padi kelihatannya. Assalamualaikum, punten. Ngiring ngalangkung, Ibu. Punten. Mana nih orang-orangnya nih? Mimi. Tun aya jalmi teh ka dinya jalan. Ya, dan saya lihat kawan-kawan itu ada rumah di tengah sawah. Masya Allah, kawan-kawan itu pesawahnya di atas, coba lihat ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita akan silaturahmi ke rumah-rumah yang ada di tengah sawah ini nih. Kelihatannya ini cuma ada beberapa rumah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya selalu diberikan keselamatan ya Allah. Aduh. Kesini nih. Masya Allah, kuningnya padi, kawan-kawan, ya.
bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Akhirnya saya sampai ke kampung ini, kawan-kawan. Assalamualaikum. Wah, banyak tampir, jangan-jangan ini buatan Mbah Aka nih. Assalamualaikum. Punten ibu-ibu. Wah, disautin embe malah. Assalamualaikum. Gak ada orang, eh. Pada ke sawah kali ini. Parunten, ngiring alangkung. Masya Allah, tabarakallah. Punten, Bu. Gak ada orang. Wah, itu kawan-kawan ya. Pesawahan tuh. Dan sebetulnya jalan yang tadi, kawan-kawan, yang di sana itu. Itu sebetulnya jalan belakang, jalan pintas menuju ke tetangga yang ada di sana. Sebetulnya ada gang di depan sana. Dan tetangga-tetangganya juga sebetulnya ada di depan juga tuh, di sebelah sana, kawan-kawan. Nah, tuh. Ya agak jauh sih memang. Tapi masih dekat lah hitungannya.